that's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. Dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya.
Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para bodhisatwa dan mahasatwa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama merayakan virtual graduation TKB Ananda. Angkatan ke-13 tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Ibu Merlina SH selaku Sekretaris Yayasan dan Koordinator Sekolah. Yang terhormat Ibu Rumini SIP selaku Wakil Koordinator. Yang terhormat Ibu Leni Pandiangan AMD selaku Kepala Sekolah TK Ananda. Yang terhormat Ibu Riri Siringoringo SPD selaku Kepala Sekolah SDS Ananda. Yang terhormat para ibu guru dan staf Yayasan Pendidikan Ananda. Yang terhormat orang tua siswa-siswi TKB Ananda dan yang terkasih para siswa-siswi TKB Ananda, selamat datang di acara Virtual Graduation TK Ananda Angkatan ke-13 tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Be Bold, Be Courageous, Be Your Best. Jadilah tegas, jadilah berani, jadilah yang terbaik bagi dirimu. Berikut adalah rundown acara virtual graduation TK Ananda pada Sabtu 19 Juni 2021. Yang pertama, pembukaan dan intro yang telah sama-sama kita saksikan bersama. Yang kedua, doa yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya. Yang keempat, Mars Ananda. Yang kelima, kata sambutan. Yang keenam, puisi dari siswa. Yang ketujuh, lagu dari siswa. Yang kedelapan, video kilas balik kelas TKB. Yang kesembilan, pemberkasan. Yang kesepuluh, tarian dari siswa TKB. Yang kesebelas, ucapan selamat dari para guru dan staf Yayasan Pendidikan Ananda. Yang ke-12, foto bersama. Yang ke-13, penutup. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy Eswina Lubis SPD kepada Ibu Lucy. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil sikap tangan Anjali dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, terpujilah Sang Hyang Adi Budaya, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa. Hari ini kami akan melaksanakan virtual graduation TK Ananda Bagan Batu tahun pelajaran 2020-2021. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sabesata Bapakku Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Lucy. Selanjutnya, marilah kita saksikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ananda. Indonesia. Badannya untuk Indonesia.
Sekali lagi, kami ingatkan kepada orang tua siswa untuk mengmutkan suara dari handphonenya.
Baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Yang pertama adalah kata sambutan dari wali kelas TKB diwakilkan oleh Ibu Supriyati. Kepada Ibu Supriyati, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terimalah salam kasih dari saya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Merlina SH selaku Koordinator Yayasan Pendidikan Ananda. Yang saya hormati Ibu Rumini selaku Wakil Koordinator Yayasan Pendidikan Ananda. Yang saya hormati Ibu Leni Pandiangan selaku Kepala Sekolah TK Yayasan Pendidikan Ananda. Yang saya hormati Ibu Riri Siringo-Ringo selaku Kepala Sekolah SDS Yayasan Pendidikan Ananda. Yang saya hormati para guru-guru TK Yayasan Pendidikan Ananda. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas TKB yang hadir pada saat sekarang ini. Dan tak lupa pula anak didikku yang kami sayangi dan yang kami cintai. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka melalui Zoom pada saat sekarang ini. Tidak terasa satu tahun pelajaran kembali berlalu. Dan untuk tahun ini, anak didik kami, siswa-siswi TKB yang akan meninggalkan TK Ananda dan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai guru kelas TKB mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya kepada orang tua karena selama kegiatan belajar mengajar secara online, karena orang tua sudah bersusah payah untuk mendidik dan membimbing anaknya untuk belajar di rumah dengan baik. Pesan ibu adalah kepada siswa-siswi TKB, jangan pernah bosan dalam belajar, karena belajar adalah kunci kesuksesan yang memiliki semangat dan kekuatan untuk mencapai tujuan di masa depan. Mungkin hanya ini kata sepatah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dilanjutkan kata sambutan dari Ibu Leni Pandiangan sebagai Kepala Sekolah TK Ananda. Kepada Ibu Leni Pandiangan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih, Bu Lina. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Koordinator Yayasan Pendidikan Ananda, Ibu Merlina Anggara SH. Yang terhormat, Ibu Rumini Lim, SIP, sebagai Wakil Koordinator Yayasan Pendidikan Ananda. Yang terhormat, Ibu Riri Siringo-Ringo, SPD, Kepala Sekolah SD, serta Tenaga Pendidik dan Tata Usaha TK Ananda. Yang terhormat, orang tua siswa-siswi kami yang telah meluangkan waktunya mengikuti graduation TKB Ananda pada saat hari ini. Dan yang kami sayangi, siswa-siswi kami semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat meringankan waktu kita untuk mengikuti pelepasan TKB pada saat hari ini. Tanpa terasa waktu berjalan begitu singkat, ini tiba saatnya, siswa-siswi kami akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SD, di mana siswa-siswi kami akan memakai pakaian atau seragam putih merah dan akan menyimpan seragamnya merah jambu. Ibu mengucapkan selamat dan sukses. Selamat berjuang. Kalian adalah peserta didik kami yang sangat membanggakan. Peserta didik kami yang aktif, kreatif, dan penuh semangat belajar di rumah. Kami juga berterima kasih kepada orang tua siswa-siswi kami yang banyak mendukung kami sebagai guru TK Ananda, di mana selama ini
menemani siswa-siswi kami, membimbing, mendidik siswa-siswi kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh ibu guru sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kami menyadari semuanya itu bahwasanya kami hanya mengirimkan video, kami hanya mengirimkan materi. Yang memegang tangan siswa-siswi kami semuanya adalah Bapak Ibu orang tua daripada siswa-siswi kami. Kami sebagai tenaga pendidik tentunya mempunyai kesalahan, memiliki kesalahan selama ini. Karena kita tahu situasi pada saat ini adalah virus corona yang membuat kami tidak dapat membimbing siswa-siswi kami sepenuhnya. Harapan kami, semoga siswa-siswi kami nantinya di sekolah dasar dapat datang ke sekolah memakai seragam putih merahnya dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh ibu gurunya. Marilah kita bersama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat dan sukses buat siswa-siswi kami. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah siswa yang berprestasi. Harapan kami, nantinya kamu di sekolah dasar menjadi anak yang kreatif dan berprestasi. Akhir kata dari Ibu, selamat dan sukses. Dan semoga TK Ananda semakin jaya di mata masyarakat. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Merlina SH selaku Sekretaris Yayasan dan Koordinator Sekolah. Kepada Ibu Merlina, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Erlina atas waktunya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang sudah berkenan menyisikan waktunya buat hari ini. Terima kasih sudah join. Yang saya hormati rekan pengurus saya, Ibu Ruminilin, SIP. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Ibu Leni Pandiangan AND, Ibu Kepala Sekolah SD Ibu Lilis Silingoringo SPD, dan yang saya sangat sayangi dan banggakan adalah murid-murid generasi pandemi ini, ya, yang kami sangat banggakan. Ya, selamat dan terima kasih sudah anteng. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada Bapak, Ibu Guru, Wali Kelas, dan seluruh staf Yayasan Pendidikan Ananda. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya. Sujud syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan lindungannya, kita masih bisa bertemu secara virtual dalam rangka melaksanakan graduation TK Ananda Angkatan ke-13. Sungguh bahagia yang tak bisa saya ungkapkan pada hari ini dapat bertemu, melepas rindu, dan dapat menyampaikan sambutan kepada orang tua yang menyaksikan acara graduation yang spesial pada hari ini. Kita ketahui bahwasannya setahun lebih ini pembelajaran kita yang tadinya harus bertatap muka kita laksanakan secara virtual, dan kita sangat berterima kasih
dan bersyukur di era pandemi ini kita bisa melewati semuanya dengan sehat dan bahagia. Terharu saya kepada generasi yang angkatan tahun ini memiliki orang tua yang begitu perhatian dan kerjasama yang baik untuk atas semua yang harus dijalankan, yang butuh waktu dan mungkin juga banyak mengeluarkan biaya, yang harus menyediakan kuota internet dan handphone spesial untuk meneruskan pendidikan yang diberikan melalui video oleh ibu-ibu gurunya. Untuk angkatan TK tahun ini, benar-benar murni, tanpa bantuan orang tua, tidak mungkin pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu Guru dan orang tua yang telah bekerja sama dan supportnya kepada sekolah dan mempercayakan sekolah untuk mendapatkan pendidikan anak-anaknya di jenjang TK. Saya melihat kilas balik, mungkin untuk tahun depan kita tidak memiliki video-video yang berkesan yang membuat kita terharu. Karena kondisi ini mungkin belum bisa berakhir. Ya, saya harap Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, tetap kita disiplin untuk menjaga protokol kesehatan agar kita masih bisa tetap belajar walaupun kita masih secara virtual. Ya, harapan saya semoga tahun ajaran depan kita diizinkan untuk tatap muka dan bisa melepas rindu dan bisa interaksi dengan anak-anak, pembelajaran dengan teman-teman yang begitu ceria. Ya, Bapak Ibu tentu sudah melihat keceriaan kilas balik tadi, video-video yang foto-foto yang lalu itu membuat kita semuanya terharu. Ya. Jadi kita pengennya mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk memodali anak-anak kita, membiasakan diri untuk hidup dengan protokol kesehatan, yaitu terbiasa menggunakan masker, terbiasa menggunakan sanitizer, atau terbiasa jaga jarak. Kalaupun kita diizinkan, kita akan membuat semuanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita harap Bapak, Ibu guru, dan orang tua tetap bekerja sama dengan baik. Ya. Dan walaupun secara virtual, graduation hari ini, itu kita atas nama yayasan, kita sangat bersyukur dan terima kasih sekali semua Bapak, Ibu guru, dan staf telah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan acara graduation secara virtual pada tahun ini. Kalau tahun lalu kita menggunakan video, tahun ini kita update. Jadi terima kasih semuanya. Selamat dan sukses anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang SD. Ya, kita bertemu lagi di SD Ananda. Ya, kalau yang melanjutkan ke sekolah lain, ya tetap kita berusaha menjadi anak-anak yang pintar dan baik. Sukses semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Merlina. Dilanjutkan dengan kata sambutan sebagai wakil perwakilan dari orang tua siswa, yakni dibawakan oleh Ibu Gladiska Gisela Sri Rezeki Sitompul. Kepada Ibu Gladiska, kami persilakan waktu dan tempatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera
saya ucapkan kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Ananda, Koordinator dan Wakil Koordinator Yayasan Pendidikan Ananda, Kepala Sekolah TK Ananda, seluruh guru TK Ananda, Kepala Sekolah SD Ananda, seluruh staf dan tenaga yang berpartisipasi di sekolah kita ini, dan seluruh Bapak, Ibu, Wali Murid TK Ananda, dan putra-putri kebanggaan kami. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita rezeki dan kesehatan hingga pada saat hari ini. Meskipun terhalang oleh pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur masih bisa mengikuti perayaan wisuda anak-anak kita secara virtual atau virtual graduation. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari wali murid untuk bisa memberikan kata sambutan pada saat hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak kami, anak-anak yang hebat, selamat atas kelulusan kalian, kami sebagai orang tua dan guru sangat bangga kepada anak-anak kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Kepala Sekolah TK Ananda dan seluruh guru TK Ananda, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, keterampilan, kasih sayang, serta bimbingan dengan penuh kesabaran yang Ibu berikan kepada anak-anak kami selama ini. Terima kasih karena sudah berusaha dengan keras memberikan pendidikan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Saya mewakili wali murid juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Guru. Mungkin selama dalam proses belajar mengajar, kami ataupun anak-anak ada melakukan kesalahan, baik dari kata maupun perbuatan. Marilah kita sama-sama mendoakan supaya anak-anak ini kelak bisa menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang tua, bagi guru, bagi agama, serta nusa dan bangsa. Kami juga berdoa, semoga Bapak dan Ibu yang bertugas di sekolah ini tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, saya berdoa semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Glediska. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi dari siswa kami, Cerisa Magdalene Sitompul. Dengan setia membimbingku untuk mencapai cita-citaku, aku harus rajin belajar. Guruku, engkau sangat sabar mendidik dan membimbingku. Terima kasih guruku atas jasamu yang besar. Selanjutnya kita akan menyaksikan lagu dari siswa TKB. Kita jadi bisa, menulis dan membaca, karena dia.
Terima kasih kepada anak kami, Gabriela Ferisa Borutarigan yang telah menyumbangkan salah satu suara emasnya. Acara selanjutnya yakni video kilas balik TKB. Kepada orang tua kami, tetap menyalakan videonya ya.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara pemberkasan. Kepada orang tua siswa-siswi kami yang nama anaknya dipanggil, diharapkan untuk bersiap-siap. Dan pastikan tali toga anak berada di sebelah kiri. Nyalakan video, serta tunggu selesai namanya dibacakan. Anjali. Apabila muncul di layar tulisan, abaikan saja, nanti akan hilang dengan sendirinya. Kita mulai acara pemberkasannya. Tengok kawanmu. Dimutkan dulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Aprilio Daren Manggara Napitupulu, putra dari Bapak Edison Napitupulu dan Ibu Dewi Lulita Lumban Tobing. Yang kedua, Brian Justin, putra dari Bapak Herman dan Ibu Herwati. Yang ketiga, Kalista Kimiko, putri dari Bapak Amir Husin dan Ibu Susi Melati. Yang keempat, Chelsea Sofia Chandra, putri dari Bapak Heri Chandra dan Ibu Wina. Yang kelima, Gabriela Ferisa Boru Tarigan, putra dari Bapak Juanda Tarigan dan Ibu Devina Siagian. Yang keenam, Gary Edfilim, putra dari Bapak Edi dan Ibu Devili. Yang ketujuh, Gita Imaniar Simanjuntak, putri dari pasangan Bapak Andi Bernatal Simanjuntak dan Ibu Deborah. Yang kedelapan, Jensen Tan, putra dari Bapak Tantono dan Ibu Junita Kristina. Yang kesembilan, Jesseline Kalisia Chen. Maaf, saya ulangi. Jesseline Kaila Chen, putri dari Bapak Hantat dan Ibu Mariana. Yang ke-10, Nixon, putra dari pasangan Bapak Darwis dan Ibu Yanti. Yang ke-11, Richie Huang, putra dari pasangan Bapak Hendra dan Ibu Yanti. Yang ke-12, Roslin Chen, putri dari Bapak Janen Wijaya dan Ibu Ciandra.
Yang ke-13, Pranaista Violin, putri dari pasangan Bapak Chandra dan Ibu Tania Priscilla. Ke-14, Aldrich Tristan Abinaya Tarigan, putra dari Bapak Bahagia Tarigan dan Ibu Feni Teti Kompriani Boruginting. Ke-15, Bella Fania Yap, putri dari Bapak Ilyas dan Ibu Sudi. Selanjutnya, yang ke-16, Cherisa Magdalene Sitompul, putri dari Bapak Saur Mangoloi Sitompul dan Ibu Melin Rosi Rindaniati Situmeang. Yang ke-17, Charis Yuki Priscilla K, putri dari pasangan Bapak Agus dan Ibu Elmi Bare. Selanjutnya, ke-18, Eukaristia Eleanor Charlotta Sibarani, putri dari Bapak Parluhutan Beni Murdani Sibarani dan Ibu Glediska Gisela Sri Rezeki Sitompul. Yang ke-19, Indah Permatasari Sitanggang, putri dari pasangan Bapak Feriandi Sitanggang dan Ibu Theodora Siholma Dame Siboro. Selanjutnya, yang ke-20, Jesseline Valencia Yap, putri dari Bapak Rudia Putra dan Ibu Ena. Yang ke-21, Kavin Joy Sugiarto, putra dari Bapak Sugiarto dan Ibu Nurhayati. Selanjutnya, yang ke-22, Kaiden Swain Steger, putra dari Bapak Afrianto dan Ibu Vini Febriani. Selanjutnya, yang ke-23, Kenzi Fiano Sahdat, putra dari Bapak Jimmy Sahdat dan Ibu Fitriani. Selanjutnya, yang ke-24, Natalia Boru Nababan, putri dari Bapak Jakota Nababan dan Ibu Junaida Dewi Sartika Boru Manik. Selanjutnya, yang ke-25, Sena Colin Effendi, putri dari Bapak Effendi dan Ibu Reni Khairani.
Yang selanjutnya, 26 Wilson Lim, putra dari Bapak Indra Wijaya dan Ibu Lili. Amitoko. Amitoko. Yang ke-27, Jelin Frandisia Chen, putri dari Bapak Anton dan Ibu Dinawati. Baiklah, demikianlah acara pemberkasan TKB Ananda tahun pelajaran 2020-2021. Telah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni tarian oleh siswa-siswi TKB Ananda. Selanjutnya, kita akan menikmati ucapan selamat dari para guru melalui video berikut ini. Selamat dan sukses buat siswa-siswi kami. Tingkatkan prestasimu untuk kedepannya dan tetap semangat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ibu ucapkan selamat sukses atas wisuda TKB Yayasan Pendidikan Ananda. Semoga kalian menjadi anak yang pintar dan berkembang serta menjadi kebanggaan bagi nusa dan bangsa. Terima kasih, Namo Buddhaya. Amitofo siswa-siswi TKB Ananda. Ibu Riri mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Semoga di jenjang berikutnya kalian lebih giat belajar lagi dan lebih mandiri untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih, Amitofo siswa-siswi TK Ananda. Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian semua. Ini adalah awal dalam menggapai cita-cita. Tetap semangat dalam belajar dan disiplin. Terima kasih. Amitoko, namo sayang adi budaya, namo budaya. Ibu mengucapkan selamat wisuda kepada siswa-siswi TKB Ananda. Semoga di SD nanti menjadi anak yang lebih rajin dan giat belajar. Apalagi menjadi anak yang lebih mandiri. Terima kasih. Amitoko siswa-siswi TKB Ananda. Ibu Lina mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Semoga ini menjadi awal dari langkah kalian menuju masa depan yang cerah. Amitoko. Amitoko, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kami TKB yang telah wisuda. Semoga di SD nanti tambah lebih rajin belajar dan makin mandiri. Terima kasih. Amitoko,
Selamat bahagia dan sukses buat siswa-siswi kami kelas TKB. Dan selamat menempuh belajar di tingkat sekolah dasar. Semoga menjadi generasi yang terbaik dan dapat dibanggakan. Terima kasih, Amitopo. Selamat untuk kelulusan TKB. Semoga semakin sukses dan tetap semangat belajar di rumah. Selamat untuk anak kami kelas TKB. Salam sukses. Amitopo, siswa-siswi TKB. Selamat atas kelulusannya. AI kasih pantun ya. Putih-putih bunga melati. Sampai jumpa di SD nanti. Amitopo. Amitopo, siswa-siswi TKB. Selamat atas kelulusannya. Sampai jumpa di SD nanti. Amitopo. Anak-anak, selamat atas kelulusannya untuk siswa TKB. Semoga sehat. Amitopo. Bapak mengucapkan selamat wisuda buat siswa-siswi kami TKB Ananda. Semoga di SD nanti semakin rajin belajar dan tetap semangat. Baiklah, kita sampai ke acara yang ke-12, yaitu foto bersama. Sekarang kita akan foto bersama dengan para orang tua, Bapak Ibu sekalian. Kita tahan ya, karena akan ada beberapa slide untuk difoto. Jadi, ikuti aba-aba dari Ibu ya. Yang pertama, kita anjali dulu bersama. Pasang senyum termanisnya ya, siswa-siswi Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita tahan. 1, 2, 3. Kali ini. Boleh gaya bebasnya. Terserah para siswa-siswi Ibu sekalian dan orang tua siswa kami. Persiapkan. Ya, 1, 2, 3. Nah, yang kedua, yang berikutnya, siswa-siswi kami akan diambil fotonya. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu, boleh agak ke pinggir terlebih dahulu. Kita akan mengambil foto bersama para siswa-siswi. Ibu Sena, boleh Sena aja di foto, Bu? Boleh ibunya ke pinggir terlebih dahulu, Bu? Boleh lebih mendekat ke kamera. Eka Rista terlalu kecil sepertinya. Siap? Anak ibu sekalian, boleh tangannya anjali. Berikan senyum termanisnya. 1, 2. Mama Sen, Ibu Sena boleh ke pinggir terlebih dahulu, Bu. Kita mau ambil foto bersama dengan para siswa-siswinya, ya. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Ya, mau gaya bebas sekali lagi? Boleh. 1, 2. Iya, sekali lagi. Halo, kasih dadanya anak ibu sekalian. Tepuk tangan tanpa suara. Senyumnya.
Zelin. Sena, mana tangannya? Oke. Ya, terima kasih anak ibu sekalian. Kepada Bapak Ibu, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Dengannya ngantuk. Demikianlah serangkaian acara virtual graduation siswa-siswi TKB Ananda angkatan ke-13 tahun pelajaran 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Merlina, Ibu Rumini, Ibu Leni, Ibu Riris, guru beserta staf Yayasan Pendidikan Ananda, dan terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa-siswi yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mendampingi putra-putri kita. Serta terima kasih dari Ibu. Ibu ucapkan kepada para siswa-siswi TKB Ananda, selamat atas kelulusan kalian. Terus menjadi besar, terus tambahkan kebaikan dan keindahan di dunia ini, terus kembangkan impian dan talenta kalian yang membuatmu menjadi yang terbaik bagi dirimu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata atau penyebutan nama. Akhir kata saya ucapkan, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.